Wah, kaget saya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Bloody Room. Di sini ada rules dan story. Rulesnya dilarang berpencar jika sedang mabar. Oke, cheat nggak boleh. Oke, aman ya semuanya. POV 55, brightness 40. Oke, udah semua nih. Terus ada story. Anda baru saja pindah ke rumah yang baru. Namun rumah yang mereka beli adalah bekas dari insiden pembunuhan 10 tahun silam. Pada awalnya mereka baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan keanehan mulai terjadi. Oke, jadi kita akan berpetualang di rumah angker ya teman-teman. Oke, play. Bloody Room, a Minecraft horror map. Creator by Only Real. Oke, nice. Warning, map ini ada jump scare-nya. Akan segera dimulai, mohon tunggu sebentar. Oke. Okay. Oh, udah mulai. Perempatan Jalan Las Vegas. Weh, di Las Vegas kita. Oke, okay, ada orang di depan. Kita ke depan. Halo, Pak. Ibu, ayah, kita akan kemana? Hari ini kita akan pindah ke rumah baru. Sekarang. Tapi, Bu, ini kan sudah sore. Kenapa tidak besok pagi aja? Iya, karena besok kita akan mengemaskan barang-barang yang akan dipindahkan. Jadi kita akan pergi hari ini saja. Oh, baiklah, Bu. Oke. Nah, sekarang ayo kita masuk ke dalam mobil. Hari juga udah mulai malam. Baik, Ayah. Oke. Jam 10 malam. Jam 11 ya. Jam 11 malam. Udah sampai kah? Oke, udah sampai. Ini kita ada di mana? Ini rumahnya. Gede juga. Apakah ini rumah baru kita, Bu? Iya, bagaimana? Kamu suka, sayang? Tidak buruk juga, tapi kenapa rumah ini terlihat menyeramkan? Apakah rumah ini dihuni oleh hantu, Ibu? Anakku, dengarkan, Ibu. Di dalam dunia ini tidak ada yang namanya hantu. Itu hanya imajinasimu saja. Oke. Sekarang hari sudah malam, sebaiknya kamu tidur. Oke. Kita akan tidur di rumah baru. Baik, Bu. Masuk ke dalam rumah. Oke, saya nggak bisa lari, teman-teman. Ini slow banget. Oke, kita masuk. Keesokan harinya. Apa yang terjadi? Oke, kita ada di dalam kamar. Nggak ada apa-apa di chest. Saya harus kemana nih? Keluar kah? Cek dulu di chest ada apa? Gak ada. Halo, ruang 3. So far belum ada penampakan ya. Ini gak bisa dibuka, gak ada yang bisa dibuka. Ini ada yang bisa dibuka? Oh, ini bisa. Ruang ibu dan ayah. Gak ada apa-apa di sini. Toilet, ada chest kah yang saya bisa buka? Oh, banyak. Kita cek semuanya. Gak ada apa-apa ya, aman semuanya. Sepertinya saya harus turun deh. Kita turun ke lantai pertama. Oke. Ada ibu kita di sini. Halo. Anakku, kamu sudah bangun ya? Ibu sudah menunggumu dari tadi. Iya, Ibu, saya baru aja bangun dari tidur. Ya sudah, sekarang ayo makan. Ibu sudah membuatkanmu sarapan. Kita makan daging ya. Baik, Bu. Oke. Setelah makan. Ibu, aku sudah menghabiskan sarapannya. Oh iya, nah sehabis makan jangan lupa dicuci piringnya ya. Oke. Baik, Bu. Nah, apakah kamu sudah mengerjakan tugas sekolahmu? Belum ya. Ya sudah, jangan lupa kerjain tugasnya. Katanya mau jadi anak yang pintar. Sabar, ini mapnya sunyi banget ya, nggak ada suara. Iya ya. Pergi ke kamarmu dan kerjakan tugas sekolah, oke? Kita lari ke kamar saya di lantai atas. Oke, terus saya ke sini. Tidur?
Oh, apa yang terjadi? Kok gelap tiba-tiba? 1 bulan telah berlalu, dan kami hidup dengan damai di rumah itu, walaupun tempat tinggal kami di pedalaman hutan. Tidak ada sesiapa yang mengganggu kami saat tinggal di situ, namun diriku merasa kesepian. Karena kami tinggal di hutan dan tidak memiliki tetangga, ayahku sibuk memikirkan pekerjaan, dan ibuku juga sibuk mengurusi rumah. Aku tidak memiliki teman untuk kuajak bermain, dan aku hanya bisa duduk di dalam kamar seharian. Aku merasa sangat bosan tinggal di sana. Pada saat ibu dan ayahku pergi meninggalkanku di rumah sendirian, aku merasa sangat ketakutan. Bisakah aku bertahan sampai ayah dan ibuku tiba? Dan ini adalah perjalananku. Jadi mungkin nanti nih gameplaynya itu flashback, teman-teman. Harusnya kita bisa selamat ya, karena ini cuma masa lampau. Wadah buku. Kok ada suara ledakan di luar? Sabar, saya baca buku dulu. Anakku, maafkan ibu. Wih, ada suara. Ada suara pecah. Hah? Listriknya padam. Waduh. Sepertinya aku harus menyalakan tuas di ruang elektrik agar lampunya menyala. Oh my god, saya harus keluar sepertinya. Nyalakan lampu di ruang elektrik. Sabar, saya baca dulu nih. Ibu dan ayah sedang di luar kota untuk mengikuti rapat ayahmu. Ibu tidak bisa membawamu, anakku, jadi ibu meninggalkanmu di rumah. Ibu akan pulang besok. Waduh, kita seharian sendiri. Dan mati lampu. Ruang elektrik harusnya di bawah ya. Kita lari. Kita sendirian di sini. Kita sendirian di sini. Ruang elektriknya di mana? Ini gelap banget. Ruang elektrik di mana? Saya nggak tahu di mana ruang elektriknya. Ini di mana? Saya di mana nih? Saya muter-muter doang nih. Cek. Ini pintu keluar. Oke. Ini ruang ini ya, ruang tamu. Nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita balik lagi. Saya harus cari ruang elektrik. Oh, ini dia. Aku butuh kunci ya. Kita harus cek semua chest kalau gitu. Semoga nggak ada di atas ya. Oh my god, suara apa lagi tuh? Garasi. Oke, di garasi ada chest yang saya bisa cek. Oke, nggak ada apa-apa. Wih, gede juga mobil kita, mobil monster, wih. Ada mobil monster di sini. Oke. Tapi nggak ada apa-apa. Ruang 4 ketutup. Waduh. Oke. Kita cek semua. Kita ambil roti ya. Cek. Gak ada apa-apa di sini. Di atas banyak ini. Please dapat satu kunci minimal ruangan ini. Oke, ada ayam. Ini kita cek semua. Cek. Gak ada apa-apa. Oh, ada kunci, nice. Ruang elektrik. Oke, kita dapat ruang elektrik. Tapi kita cek semua ya yang lain. Apakah ada kunci ruangan lain? Gak ada. Oke, ini tadi saya di dapur ya. Ruang elektrik di mana? Saya lupa lagi. Ruang elektrik ada di sebelah mana tadi? Oh, di sini. Ruang elektrik. Saya lupa guys, sabar. Bukan di sini. Ruang elektrik ada di mana? Oke, ini dia. Nice. Nyalakan lampu. Oke, apa yang terjadi? Sekarang listriknya udah pulih dan aku bisa melihat lagi. Oke. Sekarang kita kemana? Hah, aku mendengar sesuatu dari lantai atas. Apa itu? Oke, kita coba ke atas ya. Ada orang. Suara itu seperti suara pintu terbuka, tetapi aku tidak tahu pintu yang mana.
Oh my god, di atas tadi ada orang juga warna hitam. Oh, udah mulai ada jump scare. Yang mana yang kebuka? Di sini ada sesuatu kah? Enggak ada. Apakah kamar saya? Halo. Enggak ada apa-apa ya di sini? What? Oh, ini kebuka. Ada kunci ruang 4. Ruang 4 di bawah. Oh, ini juga kebuka. Kita cek semua ya. Oke, kayaknya harus ke bawah deh. Ini ruang library. Oke, ruang 4 ada di bawah. Kita ke bawah kalau gitu sekarang. Ke sini. Ruang 4 itu ini. Oke. Makan dulu. Ada apa di sini? Ada chest. Oke. Library berarti di lantai atas. Oke, ambil dulu please. Nice, kita lari lagi ke atas. Kita lari lagi. Ayo, bisa yuk. Tangga naik di mana? Tangga naik di mana tadi? Sabar. Kok saya nyasar sendiri nih? Tangga naik ada di mana? Oh, di sini. Kita naik dulu ke library. Oke. Naik lagi. Di sini library, buka please. Oke, ada apa di sini? Permisi, ada apa di sini? Kosong. Sepertinya di atas. Ada ini. Gak ada juga apa-apa. Apakah ada yang tersembunyi? Ada apa di library? Oh, ada ini. Ada jalan rahasia, guys. Ini tembus kemana dah? Ada darah, ini kemana? Ruangan apa ini? What? Kita masuk ke basement. Ada eskalator di perpustakaan kita. Apakah aku ada di sebuah ruangan bawah tanah? Oh. Ruang 4. Oke. Disinilah kita akan kejar-kejaran ya, guys. Ruang 1. Oke, enggak ada apa-apa. Ruang mana lagi? Di sini please, enggak ada item. Oke nih. Enggak ada item. Yang ini. Oke, ruangan 7 ketutup. Ruangan 10. Ketutup, enggak ada juga, kosong-kosong. Ruangan 7 ya yang masih ketutup ini. Oke, ruangan 7 sama ruang penyimpanan. 7 penyimpanan dan 9. 7, 9 penyimpanan masih ketutup. 8. Oke, 8 kebuka. Tapi kosong. Oke, 6. Harusnya di sini ada kunci ya. Oke, 7. Oke, 7 ada di ujung sana. Kita ke ujung sana dulu, lari. Ayo lari. Buka. Saya ramal ini 9. Oh bukan, penyimpanan. Berarti udah penyimpanan 9 ya. Oke, kita kesini dulu. Waduh, luas ternyata, sabar. Kita dari ujung kalau gitu. Ayo. Kita cari sampai dapat. Nah, dapat 9. Oke, semoga nggak ada kunci lain ya di situ. Saya langsung lanjut aja di sini. 9. Waduh, ruangan apa nih? Oh. Halo, siapa kamu di sana? Lihat siapa yang datang ke sini. Siapa kau? Apa yang kau inginkan?
Aku hanya sedang mencarimu, diriku. Apakah kau sedang kesepian, tidak memiliki teman? Aku bisa membantumu menjadi temanmu dengan syarat kau harus membantuku. Aku berteman denganmu, aku tidak mau. Wih, dia balik. Apakah kau mengenal mereka berdua? Hah, siapa? Siapa? Oh no, ibu dan bapak kita, guys. Itu kan ibu, ayah. Apa yang sudah kau lakukan pada ayah dan ibuku? Jika kau menginginkan ayah ibumu kembali, maka turutilah perintahku. What? Charles, ngapain? Oh no. Lah, kita kembali. Hah? Itu tadi apa? Ada surat lagi. Tidak ada jalan keluar. Apakah aku telah bermimpi buruk? What? Kok saya kembali ke kamar? Oh, apa nih? 1/4. Lah, ini ruangan. Beda nih ruangannya. Ruangan apa nih? Saya harus cari tuas gitu. Ini saya harus cari tuas deh. Oke, kita makan dulu roti. 1/4. Saya harus cari berapa? Oke, di depan ada satu tuh. Apakah saya masih harus cek-cek chest, teman-teman? Atau saya cuma fokus cari ini doang, lever? Oke, 2/4. Oke, gak ada apa-apa di situ. Oh, ini kemana nih? Wah, kaget saya. Oh my god, oke. Ini tembus sepertinya. Oh. Lorong 3. Apakah yang kebuka kalau saya pencet sesuatu? What? Oke, satu lagi nih, satu lagi. Yang saya belum lewatin yang mana? Kamar 6. Oke, ada roti, kita ambil aja banyak-banyak. Mana lagi nih? Mana lagi? Wes. Ruang apa nih? Kosong. Ada kunci kamar 4. Kamar 4. Di sini. Oke. Kamar 3. Kamar 3 di daerah mana? Saya enggak tahu. Oke, itu kamar 2. Kamar 3 di mana? Ini dia. Oke, kamar 7. Kamar 7 di mana? Saya enggak pernah lihat kamar 7. Wah, ada ayah kita ngejar. Oh no. Kamar 7 ya, kita harus cari kamar 7. Kamar 7 ini kah? Bukan. Oh, ini. Nice. Udah. Lorong 3. Oke, lorong 3 harusnya udah kebuka berarti. Oke. Wah, ada ibu kita juga. Lari. Tutup. Oke. Oh, ini astaga. Tadi saya lewatin, cuma saya nggak lihat. Oke, kita berhasil masuk. Oh my god, ditungguin lagi sama dia. Siapa sih dia? Kau lagi? Apa yang sebenarnya kau cari dari diriku? Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa yang kau maksud? Aku hanya ingin bebas dari siksaan mengerikan ini. Apa maksud dia, guys? Kau. What? Kok saya? Tolong temukan jasadku, aku hanya ingin pergi dengan tenang, itu saja. Jika kau sudah menemukan jasadku, aku berjanji tidak akan menerormu lagi. Ini berarti pemilik rumah lama, teman-teman, yang mati. Itu saja, baiklah. Karena kau sudah berjanji padaku, aku akan menolongmu. Oke. Kita di mana nih? Tiba-tiba ada di labirin. Oke, sepertinya kita harus cari mayat.
Oke lah, tapi saya masih nggak bisa lari nih. Oke. Ada ini yang ketutup. Saya harus cari sesuatu berarti. Oke, ada ruangan. Butuh kunci. Berarti harus ke tengah sini dulu yang saya belum explore. Oke, ada sesuatu kah yang saya lewatin? Oke, ini dia. Ruang 56 key. Harusnya kunci yang ini ya. Kita masuk ke sana. Oke, tadi jalannya ke sini. Ini kan. Waduh. Banyak banget ruangan. Saya harus kemana dulu nih? Oke, kayaknya nggak ada yang kebuka. Oke, ini kebuka. Oke. Gerbang di sana udah terbuka. Kita lari lagi ya ke sana. Ayo, 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 cepet, cepet, cepet. Kita keluar dari sini. Nice. Kita berhasil keluar. Ini bisa dibuka? Nggak bisa. Kayaknya saya harus jalan lurus aja deh. Kita cari pintu yang kebuka ya. Oke. Oh, ini kebuka. Ada apa di sini? Oh, ini mayatnya. Kita dapat mayat dia. Itu dia jasad yang ku cari. Kita berhasil nemuin mayatnya di rumah yang gede ini. Oh, kita ada di sini. Apakah kita bakal ngubur jasad dia? Oke, kita ada di hutan sekarang. Ayo, ayo. Oke. Apa yang terjadi nih? Terima kasih, Andy Plays. Oh, nama dia Billy. Gimana nih endingnya? Kita ngubur dia apa gimana? Nak? Oh, kita terbangun. Nak, bangun, nak. Ibu? Apa ini benar-benar ibu? Apa maksudmu? Ini ibu. Apa kamu bermimpi buruk? Sepertinya iya, Bu. Makanya sebelum tidur jangan lupa membaca doa. Udah, sekarang sana mandi dulu. Lalu berangkat ke sekolah. Baik, Ibu. Bersambung, masih ada lanjutannya ternyata. Oke. Udah selesai nih. Oke teman-teman, jadi itu saja gameplay kita bermain map Bloody Room ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.